meminta kepada pengurus PTT mempersiapkan segala sesuatu untuk kita melaksanakan. Pada akhirnya diputuskanlah di sini tempatnya. Ternyata saya lihat tempatnya cukup memadai, 900 orang, kurang lebih 500 ini targetnya tuh ya. Sekarang anggota PTT ini yang lansianya udah hampir 400. Kalau anggota keseluruhannya lebih dari 1000 di sini. Jadi sasarannya ada 73.000 ya. Sasaran totalnya 73.018. Kita baca dosen pusat yang sudah tersuntikan lansia sampai saat ini baru sejumlah dosis satunya 619, dosis 2-nya 338. Ini lansia dari kelompok ini ya PTT. Program untuk vaksin terhadap lansia ini karena lansia kan jadi skala prioritas sekarang untuk mendapatkan vaksin. Nah, kita akselerasi pada hari ini. Nah, itu ada dari PTT, ada dari BAMAG, ada dari lintas agama dan beberapa organisasi lainnya. Kita bekerja sama dengan mereka. Alhamdulillah kita bergabung untuk mengakselerasi percepatan cakupan vaksin untuk lansia di Kota Tasikmalaya.